Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Hari ini kita berada di posyandu lansia Dusun Babat, Desa Randup itu. Kali ini kita akan mencoba wawancara dengan salah satu peserta posyandu lansia, yaitu dengan Ibu Sinten? Supini. Dengan Ibu Supini. Bu Supini, kegiatan ini posyandu lansia seneng apa mboten? Nggih seneng. Apa manfaat Ibu? Nggih manfaatnya nggih sekeco ndamel niku. Penyakit darah tinggi ngoten niku lho. Ini kan karena penyakit darah tinggi. Gratis apa mboten? Gratis. Petugasnya sintenan, Bu? Bu Soiba, Bu Rini, Mbak Esti. Kegiatannya setiap napa, Bu? Setiap tanggal 20. Setiap tanggal 20. Harapannya napa teng Bu Bidan? Kepingin apa malih? Selain dikasih kesehatan apa malih? Gempun niku kula. Pun cekap. Yang cekap. Matur suwun, Bu. Terima kasih. Nama Ibu? Ana. Sama petugas posyandu. Nggih. Wis suwe. Nggih. Sudah lama. Nggih. Berapa tahun? 4. 4 tahun. Selama menjadi petugas ada kendala? Mboten. Yang programnya apa? Program posyandu lansia apa saja? Kegiatannya timbang terus ini gue mau ngecek gula darah nih lo. Nah, sama penyuluhan. Berapa peserta ini? Banyak, lumayan 50 ke atas. Usia rata-rata 50 ke atas. Ya, usia 50 ke atas. Semuanya digratiskan apa ada dana bayar? Gratis. Dari dana desa. Dari dana desa. Berarti dari desa kan. Iya. Ini setiap hari apa? Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Per tanggal atau? 20. Per tanggal 20. Ada pernah keluhan dari peserta? Gitu. Tanggapan sampean tentang peserta baik apa gimana? Baik. Jadi
untuk harapan sampean ke desa selaku sampean menjadi apa petugas lansia, petugas posyandunya? Di harapannya semoga maju terus. Bisa anu apa orang-orang itu loh memenuhi kebutuhan itu, orang-orang lansia bisa ya bisa posyandu bersih. Untuk apa namanya, untuk kegiatannya selain kunjungan apa ada kunjungan ke rumah-rumah? Kalau diperlukan ya ada. Kalau diperlukan ada. Kan waktu COVID kan itu nggak boleh kumpul rame-rame, itu di rumah bisa. Keliling-keliling. Keliling-keliling. Untuk petugasnya jenengan, apakah dapat honor atau belum? Dapat. Dapat. Kira-kira menurut sampean dengan kegiatan sampean ini gimana? Kalau. Kenapa? Lebih ya baik. Ikhlas. Terima kasih, Bu. Iya. Yeah.